Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, channel 3 menit. Cukup 3 menit, gak perlu lama-lama. Nanti kamu muak nontonnya kalau lama-lama. Oke, sebelum saya mulai, seperti biasa, saya ingatkan untuk like dan subscribe. Nah teman-teman, kali ini saya nunjukin nih anak ayam KT. Ini baru netas sih, ini sudah umur 4 hari. Yang ini baru ada yang 3 hari sih. Nah, lucu ya. Sangat lucu sekali. Ini ayam KT ini umur segini, dia udah galak sih. Kayak yang biasa. Ini salah satu jenis ayam hias yang ada di peternakan saya. Sudah banyak anaannya. Sudah banyak juga saya jual. Nah, untuk anak ayam KT yang umur segini, ini biasa saya jual 20.000 sampai 25.000. Tergantung sih, kalau dia ngambil banyak saya kasih 20, tapi kalau ngambilnya 1 2 saya kasih harga 25. Ketika dia umur sebulan sudah nampak jantan betinanya, itu saya jual 75.000 sepasang. Untuk induannya itu harga 150. Untuk telurnya saya hargai 12.000 per butir. Tapi itu telur yang telur baru panen ya, telur fresh, bukan telur fertil. Karena kalau telur fertil nanti dikasih ke orang, dia sudah nampak uratnya terguncang sedikit, nggak jadi. Jadi bagus saya kasih telur yang fresh. Nah, kalau telur fresh itu kan ya kemungkinan dia telah dibuahi itu sekitar 80%, hanya 20% lah itu induannya nelor tanpa dibuahi jantan. Tapi biasanya kalau di tempat saya ini, karena saya gabung kan, jantannya 3, betinanya 4, ya alhamdulillah lah, setiap yang masuk ke mesin tetas ini netas. Paling kalaupun gak netas dia gagal netas, sudah ada anak di dalam tapi gagal netas. Tapi kalau fertil, insya Allah fertil. Ayam ini kalau umur segini ya gini, bising. Tapi nanti udah umur seminggu, udah gak bising lagi dia. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Cukup 3 menit. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komentarnya yang bagus-bagus aja ya. Nah, kalau yang gak bagus-bagus, janganlah dikomentari. Kita belajar berpikir positif aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.